Jiwa ni kena didik, nafsu ni kena didik sampai dia biasa. Sampai dia jadi darah daging kita. Nafsu. Nafsu ni siapa? Diri kita sendiri. Siapa nak mendidik? Siapa yang nak mendidik diri kita sendiri? Kita sendiri. Itu dia panggil mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi, melawan diri sendiri. Pasal apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita, suruh kita melawan nafsu kita? Sebab Allah nak tunjukkan kepada kita jalan-jalannya. Kalau kita tak menentang hawa nafsu kita sendiri, kita tak bermujahadah menentang dia, kita tak jumpa jalan-jalan Tuhan. Kalau kita bermujahadah, kita akan ditemukan, Allah akan buka kepada kita jalan-jalan untuk jalan pada dia. Sebab tu Allah sebut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bermujahadah fina, di jalan kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, pastilah kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan untuk bertemu dengan kami. Itu janji Allah. Maknanya, jalan untuk bertemu dengan Allah ialah jalan susah, jalan payah, jalan sukar, jalan berliku, jalan yang orang tak ramai lalu. Allahumma salli ala sayyidina. Itu saya kata, kadang-kadang sesuatu kebaikan itu diazam oleh seorang dalam 1,000. Jalan ini bukan jalan, dia panggil jalan highway. Highway mana arus perdana. Jalan ini jalan kecil. Lorongnya jalan kecil. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita menjalan-jalan membaiki diri kita, jalan kita membaiki, membaiki diri kita, memperbaiki diri kita, itulah jalan mujahadatun nafsi. Lawan nak buat baik. Nak buat baik ni nafsu tak mau. Oleh kerana tak mau, bukan kita kena ikut dia, kena lawan dia. Sebab baik Tuhan suruh, nafsu tak mau buat baik. Di antara dua persimpangan, Allah suruh buat baik, nafsu kata jangan buat. Jangan ikut nafsu, ikut Allah. Bila kita mengikut Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaminannya Allah akan buka jalan-jalan untuk kita nak berjalan bertemu dia. Rupa-rupa jalan bertemu Allah itu sebilang-bilang nafas dan nyawa kita punya banyak. Kalau kita tak berjalan, kalau kita tak lawan hawa nafsu, kita tak nampak. Macam jalan tak ada. Tapi bila mana kita melawan hawa nafsu, kita akan tengok, ya Allah, banyaknya jalan kepada engkau, wahai Tuhan. Jadi subhanallah, jangan ikut nafsu, ikut Allah. Jalan ni penat sikit, tuan-tuan. Pengalaman orang yang berjalan nak buat baik ni penat. Tapi tetap kita akan jumpa dia. Sebab tu Allah sebut, fa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa innaka kadihun, kalau mai dengan isim fa'il tu maknanya sangat sangat berat. Kalau kita ngaji bahasa Arab, dia ada fi'il, dia ada isim fa'il. Fa innaka kadihun ila rabbika kadhan. Demai lagi dengan kadihun, kadhan, ulang dua kali. Allahumma salli ala sayyidina. Perkataan penat. Engkau berpenat lelah kepada Allah sebagai satu perkara yang penat. Famulaqi. Tapi kamu akan bertemu dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita ni dalam jalan ni susah. Orang yang berjalan berpenat lelah ni, dia panggil hamil. Orang yang menanggung kepenatan. Orang yang menanggung kepenatan. Menanggung kepenatan bererti pasal apa yang teruk, pasal apa dia panggil menanggung kepenatan? Sebab kita buat. Kita kena buat. Contoh, isteri kita semua dia kena buat. Dia kena masak, dia kena basuh pinggan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena serika baju, dia kena basuh baju. Dia kena kemas rumah.
Semua dia kena buat berat. Tapi kalau bibik buat, ringan. Sebab kena buat tu yang teruk. Kita pula dipanggil mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang diberatkan dengan hukum syarak. Kita pula mukallaf, orang yang diberatkan dengan hukum syarak. Semua hukum diberat kepada kita. Hak wajib kena buat. Hak sunat kena usaha buat. Allahumma salli ala sayyidina. Yang haram kena tinggai. Yang makruh kena usaha tinggai. Yang harus kena tukar bagi jadi ibadah. Mana hak ni ialah suatu SOP yang wajib. Kalau tak buat hukumnya, kita akan dihumban ke dalam neraka. Ancaman dia berat. Wajib kena buat. Hak wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, bila kita jadi orang yang mudah melakukan, kita akan jadi orang yang mudah melakukan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita dah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimudahkan oleh Tuhan dia panggil dengan mahmul. Mahmul orang yang dimudahkan. Kalau tadi hamil, orang yang menanggung. Orang yang menanggung perkara yang berat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau mahmul, orang tanggung dia pula. Ha? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya waktu saya pergi Mekah tahun 92. Lama dah. Umur saya waktu tu umur 22. Saya pergi Mekah tahun tu. Zaman tu zaman orang yang uzur-uzur ni orang tanggung. Ingat tak? Hari ni orang tolak dengan wheelchair. Zaman tu masya-Allah Sayyidina Muhammad, orang yang uzur-uzur ni orang tanggung. Empat orang tanggung. Hari ni orang uzur seorang aja tolak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya zaman ini banyak, walaupun mudah, tetapi sebenarnya yang lebih sebelum itu lebih baik pada saya. Kalau tolak wheelchair ni selalu kena tumit orang. Kita nak buat baik, tiba-tiba tolak kena tumit orang. Orang mengadui, Allah, aduh. Waktu tu kena minta maaf tu. Ada setengahnya pergi macam tu ya. Siapa nak kena minta maaf ni? Kawan hadut atas wheelchair tu lah. Hak kawan ni kira tolak. Masalah saya nama dia bukan tak, dia bukan tahu apa. Dia kira cari ambil upah ya. Kita ada wheelchair tu minta maaf. Patut macam tu. Minta maaf. Cakap pilah bahasa apa pun, akak tengah macam tu orang faham. Kan minta maaf lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nah, faham. Kalau dia kena berjalan teruk, dia kena tanggung barang pula. Tapi kalau duduk atas itu orang tolak, senang itu tuan. Subhanallah, masya-Allah, senang. Hal ini lebih mudah. Tapi siapa ada duit? Tawaf naik skuter. Masya-Allah, senang Muhammad. No, skuter. Maknanya kena bayar juga walaupun mudah. Tuan-tuan, subhanallah, bila kita jadi mahmul, bila mana kita semua dah ditanggung oleh Allah. Waktu mana kita cari duit sendiri, kita cari makan, teruk cari makan orang panggil. Bila mana orang sponsor kat kita, ha, tu mudah. Makan tak payah cari lah. Masalah saya nak duduk je hari-hari orang support. Makan percuma. Tuan-tuan, ketika itu, kita akan rasa mudah melakukan taat. Kenapa rasa mudah? Sebab nafsu kita telah terbentuk dengan kehendak Allah. Kecenderungan kita masalah Sayyidina Muhammad ialah buat baik. Contohnya, mai kuliah ni tuan-tuan bukan dia mudah. Nak hadir kuliah ni. Kalau orang tak biasa main kuliah, jenuh orang duk pujuk rayu dia, jomlah kita pergi kuliah. Apa jawapan dia? Pilah dulu. Jomlah, pilah dulu. Ni pas sebab susah. Ataupun dia kata, nantilah. Bila nanti tu? Nantilah. Tuan-tuan, tapi ada orang yang tak hadir kuliah tak boleh. Jiwanya duduk di kuliah. Salah Sina Muhammad. Kalaupun dia tak boleh hadir kuliah, tapi hatinya tetap di kuliah. Salah Sina Muhammad. Tak boleh hidup, tak hadir kuliah. Begitu.